Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ipadin Ngaret. Salam nimpal, salam ngaret dari Pak Tilur. Jumpa lagi dengan Bos Pen. Oke. Dapat berapa Bos Pen? 4, Pak. Dapat 4 ekor. Wih. Centengah kok mandes? Super lor. Sapi-sapi buruan Bos Pen. Siji, loro, telu, kariki. Kanireng 4. Kita tanya-tanya Bos Pen buat 21, harganya. Ini 21. Ini 21. Yang ini 21. 26. Ini oleh apa rata? Tak gendani. Waduh. Pesanan lor. Tak gendani enggak oleh. Mau saya ganti enggak boleh. Yang ini 21. Yang ini 26. Wih, super lor. 26 dan ini pegonnya harga 25. Pantatnya lor podo tebok bokonge. Mantep super. Sak jose Bos Pen. Pegone super ya bokonge. 25, Mas. 25. Kita lihat dari depan teman-teman. Super secreting. Habis hujan ini teman-teman. Tadi ada pedetan yang kayak ini. Mintanya 15, belum dikeluh. Ini 4 ekor sapi buruan Bos Pen. Dari harga 21 ini loh, aku minat yang ini. Mau tak kasih lebih. Yang ini yang harga 21. Prospek ini kakinya juga masih bagus. Biarpun hitam bagus ini kelihatannya. 21 21. Terus yang ini 26. Calon leher beton ini. Kriwul-kriwul. Tapi kalau Bos Pen itu mau dikasih lebih banyak enggak maunya, teman-teman. Awar sapi ya Bos Pen. Awar bokong mang enggak awar bokong. Lu nak disep api ya? Ora, bokonge mbet ketok wong bu kok. Masukin ngendure ini. Nah, ngendure sapi. Oke, masuk. Pak Bos Pen sing ngebeli cewek-cewek kok. Until sapi ini bendang. Kan dilek sapi ku karepe ben dilek wonge kok. Sapi ini, aku kenyang ra iso nyang mendusa. Nyange ku karo sing duwe kok. Ketemu sing duwe barang. Kok kepethok sing duwe kok. Apa nih ayo sih sana rawani ngenyang gua kule. Tapi ini sih kelingin ya kok iso lem. Lihat lor buat kakinya padahal seperti ini. Tapi masih bisa kokoh. Tapi jika yo ora kuat suwe yo Mas yo sikil ngene iki. Wong iki apa disembelih Bos Pen ora mikir. Last doll lor. Last doll. Seluruh Pak Fauzi Mas Pak ya. Kita ini orang yang tak kok iya ya. Abot lah saya ini. Orang abot lo ngapain dipinteri terus. Lah mau ngapain titip tapi semono bunyi terlalu lazat. Aku tak tuh kunci. Terus gue ben mubut. Pak bawa tangi nek. Pergi tak balen. Wah pinter kowe ci aku. Lo mau tanya caca ini jadi tak apusi ke dongo. Dan aku sapi lagi dino rondi nampak apusi. Angel jebulannya jeramnya tidak pusing. Angel lor, pak. Pusing, rasa dulu. Ini lor rembukan penjual-penjual sapi. Ini malah yang muda-muda sekarang yang sering borong sapi. Karena saatnya yang muda yang berkarya. Yang tua-tua pensiun. Pergantian posisi. Pergantian regenerasi ini. Tapi dulu yang ngajarin yang tua-tua ini. Senior-seniornya persapian. Dilihat. Yang ngajarin, oh. Makmur lur, perutnya maju.
Sani orang atas lu. Aku golek nambah ci. Langsung bledeng kandangku tak gawe notas iki lho wes. Lali kerikum pilih C. Aku adol. Berarti ngene C. Gue lurung ngene. Kayak itu tadi. Gede ini semene bentuk sapi-sapi bospen. Dan di sini masih ada sapi-sapi buruan yang lain. Oh, lihat teman-teman kualitas sapi-sapi pegon di sini. Pantatnya semok-semok. Ini tadi hujan teman-teman. Hujan. Dan ada Pak Mat Sentrat yang mau berburu sapi juga ini Pak Mat Sentrat. Sido mau tuku mang lek sing dhuwur mang. Heh, Bang. Tuku ben, tuku. Sido mang. Ora sido. Terus gak ono. Lus. Wis payu matur jo. Wah, kita lihat lho sapi yang jumbo tadi. Laku berapa? Khusus kanggo kewan turun suka takut kita sambangi. Oh itu monsternya akhirnya laku juga. Tiga pajang pinten deh. Payu piro iki mang deh? 34. 33 apa 34? 34. Wih jumbo lor padahal lor. Hujan lor sepi sing tuku. Well satu pasang. Tiga empat lor. Harga asli 34. Segede ini lor. Baru poel satu pasang. Si Kliwon juga kemungkinan masih poel satu pasang. Sapi yang ada di kandang. Tadi dapat sapi satu ekor. Habis hujan tadi. Untung saya sembunyi di antap sana tadi. Jadi enggak kehujanan. Ijolan. Aku sang sisi kile. Sing kiwo. Sing kanan ah. Iya sing tengen. Karo sapi bentuk niku kan mangane kan kurang ngoyo. Kurang banter. Ibune mingkop po. Ibune mingkop. Ibune mingkop lah digase das betok ya. Das dop. Kaya ngene iki lah mangane. Aku duwe sapi nomah iku mangane ora ngoyo-ngoyo kabeh mulane. Aku ono siji dadi tong sampah. Ya sempal kono ireng ndak ora ngoyo mangane. Ilun-ilun lah, ilun-ilun. Woi, itu tadi lor perjalanan kita di pasar Paing Botok Winong. Ada sapi-sapi buruan Bospen juga dan
harga sapi besar yang laku berapa tadi, 34. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.